Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan sistem penyediaan air minum SPAM Semarang Barat di Jatibarang Kota Semarang pada Selasa 23 Januari 2024. SPAM Semarang Barat merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN yang telah selesai pada akhir 2023 dan siap untuk difungsikan melayani masyarakat dalam penyediaan air bersih dan penurunan permukaan tanah di Kota Semarang. SPAM Semarang Barat dikerjakan dengan sistem kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dengan total anggaran sebesar Rp870 miliar rupiah yang terdiri dari anggaran pemerintah pusat Rp329 miliar rupiah, pemerintah daerah Rp124 miliar rupiah, dan swasta Rp417 miliar rupiah. Nantinya SPAM Semarang Barat ini bisa dijadikan pilot project pembangunan sistem pengelolaan air perpipaan untuk daerah-daerah lainnya.